Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali tim Jimat bersama Anda di Jelajah Misteri. Kita malam hari ini berkesempatan bisa datang ke tempat yang memang tempat yang paling yang bagus, juga tentunya penuh dengan aura mistis. Ini adalah Gua Macan, berada di Desa Kunci, Kecamatan Dadakan, Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah salah satu gua yang diyakini oleh masyarakat memang banyak sekali penampakan-penampakan di sini. Juga memang ada mitos yang berkembang bahwasanya ada orang yang tertapa di sini berpuluh tahun, yang tentunya juga itu merupakan menjadi hal gaib pada Macan ini. Ya, masyarakat sekitar tatkala setiap malam atau ketika di sini orang yang berkepentingan ke sini pun pernah dihantui atau mungkin ada sosok-sosok yang menampakkan diri. Nah, saya Ki Bandung Asmoro tidak sendirian, tentunya sudah bersama Master Soleh dari kesempatan malam hari ini yang akan menguak tabir misteri pada Gua Macan malam hari ini. Baik, selamat malam Master Soleh. Selamat malam. Baik, malam hari ini kita berada di Gua Macan. Kita lihat stalaktit-stalaktit ya. Nah, teman gua besar, lebih enak sama yang lihat semua. Nah, dari segi pandangan Anda, apa yang ada di dalam gua ini, Mas Pak Yoso? Yang sebelah sana gitu, Mas. Sebelah sana. Itu ada sosok di sana di dalam sana. Ya. Dan ya, energinya luar biasa sekali. Dan ini harus berhati-hati karena apa? Ada sesuatu tempat memang tidak boleh dimasuki oleh seseorang. Ya. Malam hari ini saya sudah bersama warga yang tentunya akan menceritakan hal mistis dan misteri pada malam hari ini di Gua Macan. Salah satu warga sudah hadir bersama saya ya, malam hari ini. Nanti akan coba saya tanya apa sebetulnya yang terjadi pada malam hari ini atau yang terjadi di dalam Gua Macan ini. Saya kepingin lihat, saya kepingin tahu sebetulnya sejauh mana mistis dan misteri di Gua Macan ini. Oke, malam hari ini saya sudah bersama salah satu warga yang tentunya beliau ini adalah juga Jimatres ya. Selamat malam Mas. Dengan siapa ini? Dengan Mas Ruli. Mas Ruli. Cuman? Rumahnya Sumberaru. Sumberaru. Ya. Malam hari ini terima kasih Anda bersama saya di Jelajah Misteri. Kita berada di Gua Macan. Saya kepengen tahu warga masyarakat sini mungkin mitos atau mungkin isu atau mungkin kabar yang Anda dengar itu sebetulnya Gua Macan itu ada apa? Dulu saya pernah dengar cerita dari seorang, dan seorang itu pernah juga apa namanya bertapa di sini atau uji nyali. Pernah dilihati sosok banyak perempuan yang ada di sini, banyak perempuan, banyak yang perempuan di sini. Jadi memang kabar-kabar yang beredar itu memang benar ya? Benar sekali ya. Oke, oke. Baik, Mas Ruli, saya mengucapkan terima kasih, selamat malam ya. Selamat malam. Baik, Jimatres-Jimatres, jangan kemana-mana. Jelajah Misteri akan mencoba menguak sisi mistis dari Gua Macan ini. Jangan kemana-mana. Thank you.
Ustaz, maaf kita tidak bisa live karena gangguan ya. Kita masuk ke rumah ini, kita tidak bisa. Ternyata pintu masuk ini dilapisi dengan tirai gaib yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa live. Usahakan untuk penelusuran. Ini adalah dalamnya gua macan. Bisa dilihat di sana. Di sini ada sebuah sosok makhluk gaib. Kekuatannya besar, bertapa di sini dengan pasukan ratusan. Kita akan mendeteksi ke arah sana. Di sebelah sini ada suara seseorang bernapas tapi sangat besar sekali. Ada suara. Jinnya luar biasa. Ini dilapisi dengan tirai gaib. Nanti saya akan mencoba untuk membuktikan kalau ini dilapisi dengan tirai gaib. Kayaknya luar biasa sekali. Gaib ya, kita tidak bisa masuk karena tidak ada jalan masuk ke sini.
sampai sini tadi ini ada sebuah bawahnya sini Pak, sangat panas sekali. Kita pindah ke sana. Guanya sangat tua ya, banyak sekali stalagmit. Mana bisa? Saya tertarik di sini. Ini ada sesuatu yang terpendam di dalam sini. Atas ini ada sesuatu yang memang terpendam oleh batu-batu sini. Ada khusus ini. Enggak takut aja. Di bawah sini ada khusus. Jadi bisa tidak ada akses ke sini. Ada suara, saya kejar. Bilang lagi. Pohon, nggak tahu pohon apa ya. Kita jadi memang ada sebuah peristiwa di sini. Ambunya apa, baunya anjir, darah. Kita kembali saja.
atas dimanapun Anda berada, selesai sudah rangkaian jelajah misteri tim Jimat malam hari ini berada di Gunung Macan. Kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya apapun itu, tempat apapun itu pasti ada gaibnya. Jadi percaya tidak percaya itu pasti ada gaibnya. Untuk itu kita saling menghormati, walaupun itu gaib itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib saling menghargai, menghormati, jangan sampai kita berbenturan dengan mereka. Karena apa? Kita punya di dunia masing-masing. Kalau tim Jimat adalah untuk menelusuri sejauh mana mistis dan misteri, dan kita menguaknya untuk masyarakat luas supaya selalu berhati-hati dengan gaib itu sendiri. Karena apa? Gaib itu banyak sekali yang lebih tinggi ilmunya dari kita. Makanya kita selalu waspada, selalu hati-hati, selalu apapun dalam aktivitas itu. Segera Bumi, terima kasih. Ya, Master Sorang, terima kasih. Gus Pri, juga Karatin, semua yang ada di sini, terima kasih ya. Baik, untuk itu kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au!